Clickers, ketemu lagi sama Chico di acara Musik Asik IUS ID. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, seperti biasa selalu ada yang spesial di Musik Asik IUS ID. Kali ini kita kedatangan Febrian. Halo Clickers semuanya. Sekarang kita kedatangan tamu spesial banget nih, Febrian. Halo semuanya. Kita mengenal Febrian atau Febrian ya anaknya? Panggilnya Febrian aja. Febrian. Ini katanya Febrian baru ngeluarin single terbaru nih, Clickers. Judulnya Pacar Idaman ya? Pacar Impian. Oh, Pacar Impian. Bukan Pacar Idaman ya? Bukan. Oke, Pacar Impian. Boleh diceritain sedikit gak? Jadi, tentang single Pacar Impian ini. Pacar Impian ini sebenarnya ini bukan lagu gua. Bukan lagu gua. Oke. Okay. Jadi ditulis sama teman gua, keyboardist gua. Dan itu tuh story-nya tuh Pacar Impian itu kayak lebih gini loh. Kayak misalnya lu suka sama seseorang, lu tuh udah kayak happy sama dia, tapi ada suatu hal yang ngebuat lu tuh gak bisa sama dia gitu loh. Contohnya misalnya lu takut persahabatan lu putus gitu loh. Okay. Jadi kayak bertepuk sebelah tangan. Iya, kayak sebenarnya gak juga sih. Jadi orang itu tuh kayak cuman jadi impian kita doang. Misalnya gue suka sama dia. Jadi kayak suka banget aja gitu. Suka banget. Menyimpan perasaan gitu ya. Suka banget. Terus siapa tahu dia punya pacar lagi yang lain gitu kan, punya pacar bukan pacar lagi maksudnya, dia punya orang lain orang gitu ya, gue suka sama juga, dia gitu. Akhirnya ya dia cuma bisa jadi impian gue doang kayak gitu. Oke. Dan ini emang berdasarkan pengalaman pribadi lo yang lo kasih ke temen lo atau emang dia pure ngerjain lagu ini atau ini, request gitu? Ini berdasarkan pribadinya songwriternya sih sebenarnya, pengalaman pribadinya. Terus dia. Waktu lo dikasih lagu ini gimana? Nah ini ada hal lucu sih sebenarnya. Sebenarnya gue bukan dikasih, gue tuh kayak dia kan suka ngeposting-posting di Instagram gitu, kan? Okay. Posting lagu-lagunya dia. Pas gue denger itu kalau nggak salah kayak baru berapa jam diposting, terus gue denger Pacar Impian apa nih, ini udah catchy banget nih apa judulnya kan, gue denger gila enak banget nih lagu ini, harus jadi milik gue. Akhirnya gue langsung kontak dia. Terus langsung gue bilang ke label gue mau lagu ini. Oke, akhirnya ya jalan-jalan ya. Akhirnya bisa launching sekarang. Harus dengerin ya. Harus dengerin ya, Clickers. Harus dengerin ya. Terus proses pengerjaannya lagu ini berapa lama? Sebenarnya harusnya sih cepet ya. Harusnya cepet. Kalau diakumulasi harinya itu harusnya cepet sekitar 4 hari mungkin. Serius? Kayak gitu. Iya, harusnya sih cepet, tapi rekamannya juga cepet? Proses sehari juga cepet. Sehari iya. Jadi wow. Rekaman vokalnya sehari, terus rekaman musiknya berapa hari. Pokoknya kalau diakumulasi ya nggak sampai seminggu. Tapi kan kita banyak space gitu. Jadi ya sebulan, dua bulan lah itu. Terus setelah selama ini sering nyanyi-nyanyi aja nih, nge-cover, perasaannya sendiri akhirnya benar-benar punya single. It's yours gitu. Yeah. Akhirnya punya lo sendiri gimana sih perasaan? Kalau menurut gue sih ya, semua penyanyi atau semua pengcover lagu itu pasti pengen tuh punya single gitu, punya lagu, lagu sendiri terus bisa didengerin. Nah, karena kan gue basically kan content creator, okay. Basically content creator. Gue main di Instagram dan puji Tuhannya naik juga. Naik di tahun berapa ya? 2018 akhir itu udah mulai naik tuh, udah mulai di repost-repost sama macem-macem akun-akun. Dan itu bayangin dari 4 bulan, cuman 4 bulan, itu followers gue tuh naik dari 5.000 sampai 100.000. Wow. Itu rasanya kayak apa ya, kayak ya serem banget, iya, happy banget. Mimpi menjadi nyata gitu kan. Dan akhirnya dari sini juga dampaknya positif juga, jadi banyak yang kenal, banyak yang nawarin kontrak label gini-gini gitu-gitu sih. Dan rencana setelah single si Pacar Impian ini akan gimana? Akan ada single lagi kah atau mau pasti, fokus dulu ini promo-promo dulu atau gimana? Yang pasti kalau planning gua dan tim sih. Udah sempat diomongin juga sih single kedua gitu-gitu udah mulai kita workshop bareng sih, udah mulai workshop bareng lagu-lagunya. Tapi untuk sekarang mungkin sampai akhir tahun ini kita
fokus ke pacar impian. Pacar impian dulu, berarti promo dulu ya kemana? Promo dulu kemana-mana. Terus untuk pendapat dari followers-followers ngelihat lo akhirnya punya single sendiri setelah selama ini kan banyak ke cover tuh gimana? Sempet ngebacain gitu nggak sih? Sempet ya. Terus gimana? Gue tuh termasuk orang tuh yang seneng gitu kalau misalnya mereka nge-DM, komen itu pasti gue bales. Wow. Yeah. Boleh ditanya. Berarti gue bisa uji coba ya kalau gue boleh komen. Boleh ya. Lu boleh coba tanya ke 100.000 followers gue. Wow, itu harus dimention banget 100.000 followers ya. Itu satu tahun tuh nggak habisnya. Serius, ya. Lo balas-balasin. Terus boleh lu tanya, gue balas atau nggak? Gue kebanyakan 90% tuh pasti gue balas. Dan mereka rata-rata semuanya positif ya? Rata-rata positif sih, iya. Terus nanti rencana untuk single nih, kita berharapnya ada segera single ya nanti 2020. Itu rencananya bakal lo yang ngerjain sendiri, lo ciptain sendiri, atau masih dengan menggait temen lo atau gimana kira-kira? Kalau gue sih, next single. Kalau gue sih pengennya sih gue tetap ngetim ya, tetap ngetim karena gue capek jadi Superman. Ngerti ya maksudnya jadi Superman dulu pas gue bikin konten creator tuh gue ngedit sendiri, semuanya sendiri, gue aransemen sendiri, ya. Gue ngetek sendiri, bener-bener. Semuanya tuh bener-bener Superman lah gitu loh, jadi sendiri. Kalau sekarang tuh gue tuh sadar kalau misalnya gue mau ke next level itu gue pasti harus punya tim-tim yang mengayomi juga. Iya, berarti sekarang rencananya masih fokus di sini dulu. Fokus ke sini dulu. Next single tetap bareng tim dulu ya, diremukin sama tetep, tim ya. Tetap, iya pasti tetap. Oke, dan berarti sekarang harapan lo buat single pacar impian ini apa? Harapan gue sebenarnya nggak muluk-muluk ya, gue pengen pacar impian ini bisa didengerin, dengerin di manapun. Yeah. Pokoknya yang sesuai dengan market gue lah ya, market gue. Karena kan gue bikin konten nyanyi itu kan pasti orang tuh udah tau lah. Ini Febrian pasti nih nyanyinya lagu yang galau-galau. Emang iya, emang lo senang lagu, emang yeah. lo menuju ke lagu yang galau-galau. Iya sih, gue ngebangunnya seperti itu gitu. Gue ngebangunnya dari followers 0 sampai sekarang itu gue ngebangunnya konsisten dengan hal yang sama gitu. Kan gue takutnya followers gue takutnya belang-belang gitu kan. Takutnya gue nanti hari ini, besok ini kan jadi gak fokus. Tapi gitu tertarik sih. Gak untuk dengan genre yang lain lebih pop, R&B mungkin? Pasti tertarik. Pasti tertarik, tapi untuk saat ini kita fokuskan dulu ke genre yang seperti ini. Semoga bisa sukses sih. Genre melo-melo galau ya? Iya, ini aja dulu lah, udah. Oke. Okay. Yeah. Itu dia bincang-bincang seru kita sama Febrian. Thank you for coming. Thank you. Thank you juga. News ID. Semoga lagunya semuanya disukain sama orang-orang. Amin, semoga ya Tuhan. Amin. Pacar impiannya sukses dan booming yeah. ya. Halo Clickers semuanya. Hari ini Febrian senang banget bisa hadir di inews.id di acara Musik Asik. Dan hari ini Febrian mau ngasih tahu kalau single Febrian yang berjudul Pacar Impian udah bisa kalian streaming dimanapun, udah launching juga, dan okay, kalian dengerin ya lagu Pacar Impian. Bahwa kau milikku.
yang sulit bagi kita. Ku percaya ini indah, oh, kau yang selalu terucapkan, oh, di setiap doa malamku. Ku selalu berharap kau jadi pacar impianku, dan selalu saja wajahmu teringat di saat ku tidur. Ku selalu untukmu karena kau pacar impianku. Kau yang selalu terucapkan, oh, di setiap doa malamku. Ku selalu berharap kau jadi pacar impianku, dan selalu saja wajahmu teringat di saat ku tidur. Ku selalu untukmu dan selalu untukmu. Ku selalu untukmu karena kau pacar impianku.